Terima kasih yang udah like and subscribe. Yuk, ini caranya ya teman-teman supaya keket kita mau makan kering. Gak susah sih. Ini kayak ini nih si ulat. Ulat ini dipotong-potong teman-teman supaya apa? Jadi supaya ini nih yang ininya. Nanti si purnya nempel-nempel ke sini ke ulatnya, nanti ulatnya dimakan dia udah terbiasa, udah tahu cepuk makanannya ini, nanti dia dengan sendirinya mau makan pur kering. Ulangi ini sampai berkali-kali ya teman-teman. Langkah pertama siapin buah keringnya, langkah keduanya potong-potong ulatnya, langkah selanjutnya nih si apa ulatnya nih udah dapurnya nih yang kita kasihkan. Ulangi sampai beberapa kali sampai dia mau makan pur sendiri.